Diak lake limang tun tiga pengesahan dari bangsa Aceh yang gehen pemilu. Pemilunya adalah induk daripada organisasi dan induk daripada Nangro Demokrasi Indonesia. Maka dia dipudu badonya singa bahwa di Aceh hana masalah siapa dengan Indonesia, hana masalah siapa dengan sistem sekularisme, hana masalah siapa dengan sistem Pancasila. Makanya keuntungan bagi Indonesia, keuntungan bagi orang Aceh. Maka orangnya orang Aceh harus tapiki yang sesungguhnya putra cita-cita para cuhada katanya. Cita-cita ini indah tu katanya. Sehingga katanya baik sampai gasin metempan yang diatuh nang roro sehingga payah pulung Malaya. Payah pulung Pulau Jawa, payah pulung man sabuh dunia kali termasuk lun. Kaji kemigran dan manusia second class yang di Eropa. Berdasar Indonesia bujuk raja orangnya di Aceh. Berdasar dan para ante-ante ji dibantu dan dirupah dirupah kekuatan, dirupah lamit Jawa orangnya. Berdasar dasar itu. Status katanya jelas, status ji jelas. Bahkan orangnya kabeh itu bangai le urung-urung yang hanam fum. Harkat dan martabat sovereign state dan kedaulatan negara Aceh yang katedang sejak dari Malikul Saleh sampai detiknya. Getanyonyo bangsa yang mulia, bangsa yang na akidah, yang masa berkalakur karimah. Bek ji ya puji-puji lego. Jawanya hana jelas kan, jawatan agama. Bek tak purpa do turonyo bujuk ke bangsa Jawa. Nampak yo. Jadi pilkadanya hana untung bagi bangsa Aceh, dah hana untung bagi dua buah kelompoknya. Yang kelompok yang disetting, yang kelompok patung, yang kelompok boneka. Yang hana itu pusapu, urunyo kaji kelamiat gop ni kun wali. Urunyo kaji takalen panglima tibang dan bijih-bijih lamiat yang kerja saban. Dengan penjajah untuk dipoh bangsa Aceh. Putra lo melebih kurung, kata 70 sekurung tun. Kapuak bawah keturunan dijajah Aceh matang kurung. Nyankan uji coba kelinci percobaan Jawa terhadap bangsa Aceh. Hah? Dirobah akidah tu, diperusak moral tu, diperusak memadum sendi kehidupan Islam di Acehnya. Islam positif yang diberi lewi wahidnya. Tun 2000 besa yang untuk uronyo hanyalah untuk dipeklabe sistem perjuangan bangsa Aceh di mata internasional. Sehingga naleboh poin. Yang perlu orang doang tepu. Bahkan si Wahid diberi hukum positif Islam di bawah naungan pemerintah Indonesia yang di provinsi Aceh. Yang dicoba-coba untuk dikelabui dengan propaganda si Wahidnya supaya Acehnya menjadi Islam radikalis, Islam fundamentalis dan Islam Taliban. Sehingga internasional hana terkecohi karena memang di internasional hana dipersoalkan tentang kemauan dan keinginan sebuah bangsanya. PBB hanya ingin dicatat menteng nangro yang menjadi anggota aja. Jadi urangnya urang Aceh be sampai di pubangai lelamit Belanda ke 70 sekurang tu. Kembali katanya back to basic. Megisah kelahi katanya, bak hitat katanya sebagai bangsa Aceh, kan suku Aceh katanya. Jawanya mantai paju kute urang si katanya kagi paju musikat. Jawanya mantai paju ketupra atau gaplek urang katanya kagi paju timpan atau kaya. Kagi paju kuah belangang. Nampak. Pakai orangnya kata ada gombok dari ke Jawa, kata dari bapak tadi. Pula kan? Menyuruhnya bangsa Aceh hanya ke petentera ke? Nepreh tengok. Acehnya kan lagi nasib para Rohingya, nasib para Kurdistan. Gadah nanggara ni. Bangsa Aceh akan je ke manusia perahu, dah akan je ke migran rata nanggara. Menandilai yang culung urung putra, maka pemilunya kan ke bangsa Aceh. Yang pemilunya demi kepentingan penjajah, kan demi kepentingan dua buah kelompoknya. Yang kelompok settingan ke kan? Kelompok hana harga diri karena dipegadah nilai-nilai Islam dan dipegadah nilai-nilai sovereign state of Aceh, kedaulatan negara Aceh. Mana nilai tetap sama dari sikama. Salim ku gurelun pit dan gurelun tungku ajar menansi rakan-rakan lain yang dengan habalun yang gak nicok yang hana gak nipuluk sama-sama. Ketanya kan tiap tempat urung, kan tiap tempat partai lokal, kan tiap tempat provinsi. Tak usai penjajah, ketanya kan tak pisah roh dengan Indonesia, tapi tak usai penjajah dari bumo katanya dan antei supaya katanya bibih dan merdeka untuk menuju taibatul baidatul taibatul arbu gafur supaya hasanah di dunia dan hasanah di akhirat betul-betul merdeka yang hakiki. Menandilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tanggapan dari rekan-rekan lain jadi kami. Ya, maklum bina mantap aku di dalam bertanya bermasyarakat. Pertama tak bak diri danyonyo adalah baik mudah terpengaruh nyaman dan tabah kan karena apa kan uronyo rileh bangsa tanya rileh akhlak tanya rileh dro danyonyo adalah debak pengaruh. Jadi baik bak tampil untuk Yahudi pakai serbang ke percaya kan ya nah. Jadi
orang Aceh kedayanya bahasa aji sangat luas. Karena pakon tamburno lah ilmu-ilmu bujuk tatilik baju. Baik mudah terus. Bazar memandum dulu ke ini letak lah. Beri memandu apa? Bazar apa? Bazar. Get. Memandum dulu lah. Get. Terima kasih cuba. Ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, kemudian yang kedua kan bu tatili, bu abis tak tatili. Karena bahkan gara-gara pengaruhnya menton memang bahaya diri sendiri dia. Jadi intinan ke perlu ada kaji bu abis. Bunyi intinan adalah kehidupan yang sejati pada diri itu. Nah, yang intinan baca ilian itu kan. Jadi itu mentonnya tadi. Mungkin harus dah cek-cek dia. Jadi baik mudah fanatik jadi baik mudah fanatik. Jadi kita cek-cek buat habis dan tak kalang-kalang buat habis. Aho yang kata je, aho yang kata ikut. Tinan ke hang beri pengaruh dengan mudah-mudah saja. Lagiannya tu buat mana becut buat lun tuan Ya. 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 Rakan yang lain mungkin. Nah, tambah. Jadi kita nyo be program aja be terpropagasi be. Jep, tunggu tak kirim ke gam kami. Ya, lain. Ya, diskusi berapa nama je berfair mata. Ya, nak buat kami rekan-rekan lain mungkin mana? Mana di tuan yang buat kami ni? Tengku Basri, ini buat kami Tengku Basri. Get gue ya, terima kasih. Assalamualaikum rekan-rekan Memendum. Salam. Jadi intinya adalah sistemnya harus sapu rumah lagi masa kesultanan. No? Cuman gedanyonyo kok belum berdaulat sepenuhnya. Eh? Jadi insyaallah dengan terpilih dalam pilkadanya pemimpin ke depan yang lo harapkan adalah bukan dari sosok pemimpinnya tapi pemimpinnya harusnya yang backup. Nah, di backup oleh orang-orang cerdas, orang-orang yang bisa bekerja dengan sistem yang kajilah. Contoh di dari bidang agama, nah urung yang duk sajian mualim, bidang pemerintahan bagian ekonomi, nah duk sajian mualim. Bisa di seandainya di memang mualim yang terpilih ya. Ya, jadi mualimnya adalah orang yang melaksanakan daripada muwafakat, muwafakat dan bukan musyawarah daripada urung-urung ahlinya. Nah, jadi nyom mualim pikir Firo, tak so mentompi hamempu. Nah, dia harus ada orang-orang yang cerdas yang duduk di selingkaran mualim. Dan urung yang duduk di sini betul-betul urung terpercaya dan ahli ya. Jadi saran lun semua pun kepemimpinan menyohana tim ahli yang sempurna insyaallah nyo di Aceh le urung ahli kan tapi yang betul-betul urung yang jujur adil lah ya menan dari lun becut supaya singoh bejeroh dan nyo memandum sabuh bangsa Aceh. Imong nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya tanya ber. Karena waktu yang lalu kali puno ber, sambil lalu puno, tadi nacu puno, di tepukah tiba lalunya yang ke tepukah, kerja ke pulih malim, berdukung malim. Jadi, hana tak bahas masalah aje. Cuman, masukan yang kebukah di Tunku Basri jiwet boleh-boleh saja
mana kena yang pegang, mereka kena sapu ke, kan? Cuma harapan cupis, banyak yang didukungkan karena bojo kedulung urung ngerti, ya mereka. Lihat ada kalau ini kena yang menyampaikan, silakan buka ini. Ya, Hangali, ataupun tak pulang baru kau gam juga dulu. Get, Adun, jono, Joli, enggak, sangat mengenai yang kau dengar. Ronyo di Aceh, lihat bangsa Aceh, hana gede pupu perkara yang paling layu, sehingga hanya gecok contoh K20 Ledro gubernur dari Tungku Abu Dobre gubernur militer pertama hingganya Adam Kamil Syamaun Gaharu Ali Hashimi Profesor Ali Hashimi profesornya profesor jikan urang jarang mendung kan tampi Hadi Taib bekas duta besar di Perancis kan urang berlak luar biasa Profesor Syamsuddin Mamu Profesor Ibrahim Hasan kau urang jarang-jarang mendung pakan hana bere hacenya nanti pepakan. Karena gubernurnya dianggapnya lamiat Jawa, hana kuasa tepu, hanya tukang stempel, nampo mo. Beli awat militer lam beruhung tunggu, bela politik lantung Jawa, politik rebuh nubat Jawa, bro tepu. Kita nyonyo bangsa mulia tunggu. Bekna dipega propaganda bacut, ya pedupa urung kasihan, ya pedupa urung metempane, gara-gara ya pilih gubernur Jawa, putra kuasa awat. Nyen gubernur menurut undang-undang tipe I kerong, menurut undang-undang tipe I kerong, undang-undang nomor 18 tahun 2000 baca bagaimana? Gubernur adalah kepanjangan tangan presiden, tunduk dan patuh di bawah hierarki kekuasaan Jakarta, artinya di bawah undang-undang 45 dan Pancasila. Putraji, sedangkan dana operasional lawannya si tengah huru icok di Aceh, contoh icok lemeku, secara ekonomi bah. Icok meko tiuro orangnya nanti dong 50 triliun tiuro icok hah? Nya icok minyak dan gah triliun gak gai 70% kai bayu gaji tentara polisi tinggal leh koma 5 triliun isi liat jalan yang nak kaya kepala dinah dengan inang ji ngane ji urang Aceh udah gue tradisional payah peluang dari Aceh yang mitar sekiho Melaya putra aja yang hebat gubernur yang urunya sampai urang Aceh kapungo ya sedet-sedet partai lokal partai nasional yang settingan Jakarta pupusan ya nggak pupangai bangsa Aceh lo melimang tuke itu lo di urang Aceh pilih juk sekitar jakrung limang puluh ribe sekira dengan peng tertuh ribe dia pulau Aceh limang tun ke Jawa kini buka pikiran lesa becut yang nak kaya urunya urunya yang tau dengan kekuasaan Jawa kaya api terbatas yang dibantu orang lain sempat leher tuh 60 leher urut ibu pulung Jawa ke di suku mau parkir mentah ibu dupat lagi gubernur bela ya dupat bang nasib bangsa Aceh nampak parkir yang ti orang-orang yang cok tang semungan di pupung tengah malam nanti pun yang heli cok menghepat di Gunung Loser 500 setengah kilo dari radius lain yang jatuh bangsa Aceh kena nampak Bemerno bangai rotuput nyok kelungkung seroro urang bah nyok partai lokal ngam partai nasional nyen ante penjajahan simbol penjajahan urusan aja Aceh merdeka ai pupa provinsi bayan idenga perintah Jawa nampa nyen darah ru ka mertuh ribe ka bangsa Aceh mati na yang jahit na yang mati sakit na mati perang mati nyo mati ji akibat tekanan dan intimidasi dan penyiksaan dan terhina di bangsa rokoro mantong orang pungo ke pilkada butoy hana pikiran membacut nyan uru yang pungo ke pilkadanya nyan utak ji kairah ngan Pancasila nampu Indonesia yang bangsa asing lagi urang Aceh Jawa Malaya nampu pendatang haram ibu artinya wate sibilinnya tengok turis lihat sibilin hana lepi saya ke pendatang haram di Melayu pakah hati ke pendatang haram ke Jawa nyan mila keijin dan bagdanya kaya pegak raja ke roy hukum ji nanggo abak jaro ji mamadum di me budi tentra ji polisi ji hukum ji bendera ji mamadu kata ji budak awak gam ko budi menyerah ya lup lantung e nya ya putepat tung e politik rebuhan nebate ya hantu masa wak minta lah buruhung patik lum pegah kena mamai bengih padahal yang lum pegahnya lu angkat harkat dan martabat bangsa Aceh
sehingga kita yang baik sampai je ke bangsa perahu untuk lagi bangsa Rohingya nampak nya Rohingya hendak diakui di Myanmar dia nya urang Aceh urang tu isi pak luar di Jawa urang itu kirim transmigrasi hidup man icot tanah pegar rumah 2 tahun di jatah udah wayang urang Aceh mehana gue uat yang to bau gue bapi ni yang to bapi ni jauh belang yang to belang mati de nan depu Himalaya kam tempane yang ipai nampak putra rasa pilkada yang kan piasan ketuprak Jawa kan nampak banyak pubangai bangsa Aceh yang kelompok sabotir pubulonan tunggu pubulonan ulama ulama tunggu di dalam politik Pancasila yang ke dasar Islam tak akan batikun akbar ulama seakan kemperang kape kere imu perang pitan yang mu perang dan teraga merosak anak nam hota jualan kadiuk teror rayo kapang po kakasin provinsi termiskin lho buka utak baju tungkum tua biar sampai pubangai tua anak cucu tu menandere tetap semangat dari sikamah. Ya, terus. Nyono pulang Pak Tunku Said. Silakan Tunku Said. Nanti tu Tunku Said nang. Ya, tak nak ada lawan nang. Gat. Cuba ni malah Tunku Said. Gat, nyang aku pengalih Tunku agama. Tunku Said pulang baron. Baron tu yang kritik anak merempuk kan drone keluar tadi. Ya. Yang ke lagi Tengku Agang pegang betul di sisi kitanya bangsa Aceh yang mulia rayanya betul lagi Tengku Agang pegang cuma kitanya urunya keadilan yang nak di perken sosok kitanya pribadinya goh tercapai maka aja urunya bagi kitanya bersamanya yang penting Thailand bersatu jadi danya nya tidro mungkin walaupun keadaan walaupun tegadak mungkin han sempurna cik karena Allah Subhanahu taala sabi-sabi gepegah geyu pedang jamaah jadi zikir ketanyanya dengan jamaah dan majlis ketanyanya dengan jamaah jadi bersama jadi ketika antuk lagi Tengku Agang pegah buno kamu phone Tengku Agang terus kena cuma geparah geparah ju mamandung racehnyo bum sapa bek sebrili bum taho ketika ketanya antuk kamu saho kamu sapa tubuh tak pertama yang hana mufung tak pun mufung yang hana licin tak pun licin dan yang hana mekilat tak mekilat tu jadi tinan ke kesempurnaan cuma yang baik tanya tak tarik diri untuk tak berpisah dua dari orang hana tepunya kan lagi yang cara haji keriban cara haji yang hana tepunya tak pun tepu sehingga tak pegah-pegah tak pegah-pegah haju yang terong-terong karena betul lagi Tengku Agang pegah uronyo seandainya katanya uronyo ni kerjasama urung-urung yang nak pangkaknya geting tulung bangsa Aceh yang mulia rayanya lagi contoh Pak Mantan di cek-cek umumnya benar keadilan yang sempurna baik penguasa yang zahir yang zalim mungkin tidak nak kerjasama Aceh contoh dengan nak cek umum lagi yang untuk buat parkir kaitan mampeng ke Pak Kecik baca kan ke urung kampung tidak kan kerana kebersamaan Aceh maka tauladani gedanya urungnya bersempurna tajuk tauladani yang kagubah li Nabi Ambiya Rasul-Rasul Allah kemudian pemimpin-pemimpin uronyo pat kurun dengan yang tanya sebagai masyarakat tak tegah baju dron kurun tino pemimpin baju jadi tenang ke tanya salin-salin mau pegah tapi dengan akhlak mungkin nyia tidro hansit tanya lagi Tengku Agang pegah mungkin butuh lagi Tengku Agang pegah tetapi tidro hanjir tajak abu cik perkiriman cara cik uronyo urung-urung yang teroh-teroh yang di bumi Acehnya petapat petapat tema taduk gum sapat tak musyawarah tema secara terbuka dan secara terang menerang sehingga yang hana mufon tak pun mufon semua lagi nyan bacut tengku tengku Al-Azhar badron lupulan mah badronku oke okay, jeruk lain nah yang ini tambahkan jenung kami tok-tok mi kemapek suhu lupanya itu ya yeah, lanjut yang ingin sampaikan sekret dua kret ataupun ingin tanya buku yang perlek Assalamualaikum yang ingin warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam lanjut no? Roh saudara menung rasa akan pegahnya perlek tapi ketika ada pegah laju-laju istilah aja hana tindakan dan hana bermakna sih ada lesik
terkadang yang kayak pugahnya nanti galom 100% lagi nya belum kerja dengan kedengkian ke arah hijro ini lagi Bang Fatlon mungkin karena ada nyantri di luar ngomong lagi gitu, oh kondisi di Aceh ronyo mungkin sampai sih cara buah apa lagi nyan bapak ini menang mesti udah menurut cok ini gak ikut tuh itu udah tanya nyo Bang Fatlon dong di luar Aceh drone udah buka kerja kalau dia siap nih kaji lo rasa ada pegah yang kira-kira karena bertolak belakang keadaan yang dalam nauro jadi belum mengarah lah bagiannya lebih kecut gimana dengan Pak Bapak Don yot izin dong wajar long tanggapi iya yeah. Get langsung izin yang mulia Tunku Mahlik luar biasa Tunku Enlich Enlich gitu nah menyebut Belanda Enlich jadi yang lu pegah nyonyo menyangkut dengan pendidikan nasional Aceh menyangkut status bangsa Aceh menyangkut dengan hak bangsa Aceh menyangkut dengan kedaulatan negara Aceh menyangkut dengan sejarah peradaban Islam Aceh apabila lu pegahnya salah jin bantah kenapa karai ilung lung 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 karena merasa laki maaf beraya menurut ilmu lun pengalaman lun wawasan lun lu saja beku tanya taja ikula taja sebab pembentukan karakter manusianya melalui pendidikan beku pendidikan konvensional kan pendidikan umum ataupun pendidikan spiritual ikan pendidikan agama jadi terbentuk manusianya akibat pendidikan ketika ketanya karena ilmu ilmenya hanya tercurahkan demi kebaikan bangsa. Tapa Acehnya kan suku Indonesia katanya. Horat dah kan suku katanya. Menya suku Aceh, suara kan ke gaya, suara kan ke anak jamai, suara kan ke anak temin. Ini ke pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh Soekarno nya biadab ni ke lu. Ilu tegas perkara katanya. Karena wayah anak hak yang nanggero katanya, jina nanggero. Pakai orangnya kamu rurun kan lagi ya, buat tuang lanjut ya. Seakan-akan pemilunya tujuan udik bangsa Aceh ke hentungku kan partai lokal yang kan tujuan perjuangan wali Tengku Si Hasan Muhammad Itiro almarhum kan tunggu kan baik-baik ya pubangai bangsa Aceh orangnya man alhamdulillah ada Mahlik yang ulun pemulia luar biasa pencerahannya memang tanya hansip terawat nabi jaman wate gesiarkan Islam di muka bumonyo mulai dari siro gesit Tengku Hasan pi siro gesit Hah? 12 roh kabinet pun wali serta 12 roh ulama yang dukung wali serta 12 tambah 12 serta 24 roh serta 25 roh dengan wali wate genyatakan deklarasi 4 Desember sekurang belah 76 yang gekun Aceh merdeka geri proklamasi kelai genyatakan kelai sebab wali hana gerobah tantanan hukum syariah Islam di Acehnya hana gerobah sistem negara Islam Acehnya yang ge pernah kali adalah pemerintahan negara Aceh. Acehnya hanya dijuk le Daud Bereh ke Soekarno. Sebab kenata Abu Daud Berehnya. Genyerahkan roh menjadi gubernur militer beserta anggota kanyan termasuk panglima kanyan Hasan Saleh, Syamaun Gaharu, tungkunya Adam Kamil dan seterusnya ketua macam-macam pengikut termasuk Pusa. Urusan kelompoknya tapi hanya dia serahkan Aceh hati hata bangsa Aceh dan hanya diserahkan negara Islam Aceh ke Soekarno tanah napa itu dua ini tapi Indonesia menganut sistem sekuler dan itu kenenggara agama yang dipisahkan agama dengan negara dipisahkan agama dengan pemerintah dipisahkan agama dengan manusia karena di sekolah hanya pernoli maka orangnya orang Aceh hanya mufum kan tak salah. Tapi partai long pegangnya pi pegah le urang hanamu fom. Tapi long hanje bengeh karena hanak ilmu di. Kan dipegah long ya pepecah belah bangsa. Betul karena Indonesia yang tahu sih. Kan pecah memang harus tahu sih di. Ha pasti pak lo kita tipak tikuh lah rumah katanya. Kita tipak lah kita tipak pencuri lah rumah katanya. Karena posisi penjajah adalah di hanaha ya Aceh. Karena Acehnya adalah milik bangsa Aceh.
Jadi pakan tengok perlu jamaah lagi ada dua pegah pun Malik. Menyelung pegah banyo nyu sangat relevan. Bek nya pegah keadaan. Karena yang jelas status bangsa Aceh pemilih Aceh dan urumpo Aceh dan Aceh adalah negara Islam Aceh yang hana dimutuhan dengan Pancasila, yang hana dimutuhan dengan merah putih. Jelas eta lum pegah nyo relevansi ke sustainable. Kecuali kita ai kembali. Nah, nggak tinggal karu dah. Bunga timi, saudara. Nah, oke, terima kasih. Jadi, pementang orangnya inspirasi supaya menjadi aspirasi, inspirasinya gagasan, ide di dalam utak bangsa Aceh memiliki inspirasi. Ketika menjadi aspirasi, menjadi jamaah, pegah-pegah lewali. Mamadum lauta orang Acehnya na sentimen kemerdekaan. Hansip dengan sentimen, tapi tanya perle jamaah. Putra arti jamaah, tapi saboro di dalam konstitusi dan konstitusi negara Aceh yang berdasarkan Islam, yang berdasarkan hukum syariah Allah. Yang kali gepuja lene inda tuge tanya secara kafah hanya diganggu oleh bangsa lain, sekalipun diganggu oleh Portugis, diganggu oleh penjajah Belanda, diganggu oleh Jepang, gelawan. Pakai orangnya hanya kelawan le. Yang hana lawan, yang lawan tetap lawan. Menyelun wajib lun lawan. Karena hana awaknya dia ya perajar oi bumo gedanya. Kecuali urung-urung hana mufhum sejarah peradaban Islamnya. Be ba urungnya ba apa Islam. Uga daya bobi raya adum. Nang roi jajah hana kedepu. Ganyan di ditinyok ngebude hana kedepu urung ditimba meraja lela ge timba tungku abla syafi'i. Ruhung dadada ge ditimba. Tungku bantakiah ditimba sampai gaduh manya-manya gak nampak manya-manya lagi tunggu Ahmad Dewi dan cukup je mertuh di bayar bangsa Aceh habis umum. So orangnya jika dengan tuangan partai lokal pukul darah jawang bangsa Aceh jika dengan tuangan simbol pilkada atau yang disebut orangnya pilih gubernur Sipai, no way man. Bek darah bangsa Aceh ya tukar dengan propaganda pilkada yang pio-pio tunggu kecuali orang Aceh memang kahana mufum gemudip na Islam dan gemumati dengan Islam. Long salut kedua orang drone yang temannya. Long sharing orang drone. Kan bengeng. Tapi jelas status bangsa Aceh jelas urumpo nang ro. Status Jawa jelas di pendatang haram yukun penjajah dirupah nang ro tanyo. Menyecuai tanya yukun pencuri. Ka bayang tha jo wate ke go. Menya ana senang dengar ke. Hai, ana urusan long ngan bahana pa apa ana pa ka tamika bagaba. Long kalau lo ke di bang. Benada ucu sipak lu aju ku ajar. Dia anjing dengar memang yang iblihi. Tanya bertegah perkara Aceh. Perkara Aceh yang perkara mati. Kan perkara pura-pura. Be ya pegak propaganda orangnya ke bangsa Aceh. Ketika habar kita yang betul yang anjing dengar bertegi syaitan dan iblis. Titip. Menilai tetap semangat di sikam. Tapi hal yang tak pegah penuh kan arah hantu penyelesaian ji, ending ji. Insya Allah menyentuh ura Aceh. Walaupun hanaman tiga Aceh. Tapi perkara yang disampaikannya nalah yang debu-debu. Cuman kiban tak cok tindakan. Yang lagi nyai le. Izin nunggu ajar, dia lon tanggapi becu. Lon pino 2 menit ke lon ren. Nah kegiatan lon insyaallah. Beda wate yang urun ron 12 jin. Jadi tungku yang mutuah tungku ehling, singkat cerita urunnya mamadum jamaah Aceh Merdeka dan bangsa Aceh betedeng jamaah Maghrib. Betedang jamaah Insya, betedang jamaah Subuh, betedang Baitul Mal seluruh kampung di Acehnya menyegetanya cinta ke Islam dan orang Aceh hanya tinggal sembahyang nyanpun, karenanya menyangkut dengan akhlakul karimah dan akidah perjuangan getanya. Kedua, yang tenan pemilunya hanya katanya kata Jawa ini kayak pengesahan ya kalau gitu match itu masa ini lebih singkat saja untuk hidup di mengkuku nyan ke nata bangsa saja nyan kemenangan ke bagi kelompok yang di, yang kali di settingan nyan kemenangan Jawa dan penjajah Aceh. Bunyi orang nasional bahwa demokrasi di Aceh di hak demokrasi yang dilakai pengesahan di bangsa Aceh nyan beja kena minta yang belum supaya marah ketika kasungu na peninjau internasional di sini na CNN di sini na jurnalis internasional di sini na BBC di sini dan seterusnya jadinya menjadi semacam cara-cara yang cukup sopan, cara-cara non violent itu, non tidak kekerasan bangsa dia dibutuhnya bawa hana galak ke sistem Indonesia sah-sah manteng dan dilindungi golputnya, ini golongan putih yang hana gejak kenan dilindungi oleh konstitusi Indonesia kero.
dan dilindungi oleh hukum humanitar internasional. Hanya dipaksa orang Aceh jawab TPS-nya. Menyentanya yang kiban marah ji. Hana pun aja yang nanggap aja awak taguan tibu yang Cina itu taguan tibu. Belen apa aja bui. Membiasa aja tau. Sebabnya hana kepentingan bangsa Aceh itu nak. Yang kepentingan sistem Indonesia itu nak. Yang harapan lu yang paling singkat. Karena yang deadline itu. Mana nilai? Tetap semangat dari sikama. Nampu ma'ahlun menyelun salah. Yang lu pegahnya adalah kebenaran menurut keyakinan Aceh mereka. Pat mantan bangsa Aceh. Lu mudo'a orang kemalam betupeh jarwa kaki. Tetap semangat dari sikama. Kui arti semangat. Karena dia memiliki iman dan takwa kepada Allah. Semangat jihad. Bisabilillah. Untuk tak tegakkan amal maruh nahi bungkar. Pui yang ke istiqamah. Ketuguhan hati getanyo. Untuk tanya takkan bahwa getanyo. Cinta terhadap Islam. Cinta dengan perintah Allah. Dan cinta dengan perintah Tukarno. Menanilai itu wadar. Berayuk tak terima kasih. Waktu akan lebih kelun untuk belajar. Bukannya umur roh. Nampak belajar roh lagi. Salam ke Muhammad Dumbang Saceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gap, gapnya mungkin ke Maghrib. Kabinet.